Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Cicalengka, teman-teman. Update proyek ke stasiun Cicalengka. Nah, ini baru turun dari KA Lokal. Tadi juga back ride ya, lihat kondisi double tracknya. Ternyata ya masih ada yang belum diuruk juga tanahnya. Baik, saya tampilkan video saat saya meliput proyek double track di KA Lokal Bandung Raya. Di sini selepas stasiun Haur Bukur belum ada perubahan lagi, teman-teman. Cuman gini aja, udah rata calon jalurnya. Belum ada batu balas juga di sini. Tapi rel sudah ada ya dari dulu sejak bulan puasa. Jadi persiapan pemasangan jembatan rangka besinya sudah ada ya, teman-teman. Nah, yang baru di sini cuman segini. Kedepannya ini belum, teman-teman, kayaknya. Lihat. Baru pengurugan. Nah, di sini belum ya. Masih rawa kayak gini. Kurang tahu juga kenapa di sini ya belum juga digarap pengerjaan double tracknya. Nah, ini di Tiber Cicalengka. Jadi baru sampai sini saja pembangunan jalur double track dari stasiun Cicalengkanya. Belum tersambung ke yang di Haur Bukur ya, teman-teman. Sini sudah rata juga. Tapi ya belum ada batu balasnya ya. Mungkin nanti itu di ujung atau di akhir penaburannya, karena ini masih dipakai buat akses mobil truk, buat pendistribusian tanah mungkin ya, teman-teman. Ini KA Komuter Line Garut Cibatuan berangkat dari stasiun Cicalengka. Kondisi stasiun Cicalengka sekarang, peron di sebelah utara sudah memanjang ke sini, teman-teman. Dan ini bangunan atau rangka bangunan utama stasiun Cicalengka. Ini ada tangganya, udah ada ya, udah dicor juga tuh yang atas tuh. Woi, megah, woi. Dan peron di sebelah selatannya juga sama, sudah ya, sudah dicor, sudah ada bangunan yang di tembok juga. Nanti saya keluar masuk lagi, nah nanti kita rekam di sana ya. Kita keluar dulu ya, teman-teman. Ini bangunan lamanya. Dan kita lihat ke PJL ya. Ya, 193. Lah, pada berhenti di sini. Punten, Bapak. Ini stasiunnya dilihat dari luar, teman-teman. Megah, wuih.
halte, Pak. Nah, saya berada di ujung peron baru nanti, jadi sini ya ujungnya. Nah, lewat sini saya. Sini bisa kelihatan bangunan stasiunnya besar ya, teman-teman. Wow. Ini lumayan cepat pembangunannya, cuman double tracknya di petak Cicalengka Hulu Pugur ini lama ya, terhitung lama. Bahkan ada yang belum diuruk juga, tanahnya belum digali ya. Masih rawa, tadi juga kita lihat. Dan di sini pos PJL-nya sudah dipindahkan, teman-teman. Nah, yang ini sudah beroperasi ya, sudah berpindah ke sana, ke seberang. Sekarang jadi besar dan bersih baru. Ini ada langsiran lokomotif dari komuter lain Bandung Raya. Lari capek. Lokal yang ini lagi ya. Kita masuk lagi ke dalam stasiun. Beli sate dulu tadi. Saya sudah di dalam lagi, teman-teman. Kita masuk. Lihat di seberangnya. Itu ada penaikan buat atapnya tuh. Licin anjir. Pengecekan rem. Nah. Sedang sibuk di sini ya. Nah, di dalam saja ya, karena tadi takut mengganggu teman-teman kalau di luar. Sudah ada yang di bata juga ya. Ya, mantap lah. Nah, itu di sana di depan ada pondasi lagi tuh. Tapi kurang tahu saya mau dibuatkan apa nantinya. Nah, ini tangganya ya, teman-teman. Tangganya. Ya, kayak di Rancakek gitulah di Hulu Pugur ya. Ini kertasnya siap berangkat. Udah ada atapnya juga ya. Berapa lantai nih? 1, 2, 3. Udah dicor kayaknya nih, teman-teman. Nah, itu ada tangga. Nah, udah kelihatan kan ini tangganya tuh. Bukan tangga sih, buat dipabel ya. Jadi kursi roda juga bisa naik atau turun. Ini juga banyak rel, teman-teman. Ya, saya cukupkan saja videonya ya, teman-teman. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.